Selamat pagi pecinta Tangerang Utara News, bersama saya Robi. Hari ini kita berada di Desa Keramat, Kecamatan Pakuwaji, Kabupaten Tangerang. Kita akan mengulas keberadaan badan usaha milik desa yang bergerak di bidang wisata yang dikelola oleh Gema Mandiri. Keberadaan badan usaha milik desa untuk menggerakkan ekonomi desa agar untuk kemajuan masyarakat desa. Kali ini kita ulas bersama saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami ingin menyampaikan dalam momen, masih ada momen lebaran kali ya, taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faidin, kullu amin wa antum yahir. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu lembaga dan PES, sengaja kami mengundang ke forum ini dalam rangka konvensi PES terkait dengan beberapa hal yang perlu kami klarifikasi, yang perlu kami sampaikan dengan adanya pemberitaan yang menurut kami perlu adanya proses tabayun, perlu adanya proses klarifikasi sehingga proses demokrasi checks and balancesnya ini bisa berjalan dengan baik. Terkait dengan pemberitaan itu, yaitu tentang pengelolaan Pantai Anom. Ini sebelumnya saya bacakan saja, nanti setelah itu baru kita akan perjelas dan mungkin nanti akan ada tambahan dari Pak Sekdes selaku pemerintahan desa dan Pak Jaro mungkin. Menanggapi pemberitaan salah satu media online dan isu yang beredar tentang dugaan pungutan liar pengelola Pantai Anom pada musim libur lebaran tahun 2022, maka bersama ini kami badan usaha milik desa BUMDES Gema Mandiri Desa Keramat dengan kerendahan hati dan semangat transparansi untuk membangun desa, izin untuk menyampaikan beberapa hal sebagai bentuk klarifikasi, yaitu satu, libur lebaran tahun 2022 ini disinyalir menjadi titik awal kebangkitan ekonomi usai dihantam pandemi. Tak terkecuali masyarakat Desa Keramat, Kecamatan Pakuwaji, Kabupaten Tangerang. Pantai Anom salah satu destinasi wisata alternatif selain Pantai Tanjung Pasir dan Tanjung Kait pun mengalami peningkatan pengunjung. Walaupun pantai ini tidak bisa dikunjungi pada saat hujan karena akses jalan berlumpur dan tidak memadai. 2. Pengelola Pantai Anom adalah BUMDES Gema Mandiri Desa Keramat dengan LMDH Keramat Lestari. Berdasarkan surat uji coba wisata rintisan dari KRPH Serang pada tahun 2020, sambil menunggu proses MOU sesuai dengan peraturan terbaru PP nomor 11 tahun 2021 yang mengatakan demikian, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas masukan dan sarannya. Kami berharap kerjasama ini bisa berjalan dengan baik, komunikasi ini bisa berjalan dengan baik. Kali lagi kami atas nama BUMDES Gema Mandiri dan pengelola Pantai Anom, mohon maaf apabila kemarin-marin ada komunikasi yang kurang baik, karena memang biasa kalau di lapangan itu ada saja kesalahan komunikasi dan lain sebagainya. Saya kira di forum ini kami dengan lapang dada memohon maaf seluas-luasnya apabila ada kesalahan-kesalahan, dan tentunya kami juga menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan baik dari aspek-aspek administrasi, aspek-aspek prosedur hukum dan lain sebagainya. Tetapi lagi-lagi ini adalah proses belajar kita bersama. Mudah-mudahan, dan proses belajar ini tidak akan sempurna, kita tidak akan menghasilkan hal yang lebih baik tanpa adanya check and balances dari teman-teman semua, dari sahabat-sahabat, teman-teman, bapak-bapak lembaga dan media tentu, tapi dalam koridor demokrasi dan transparansi yang sehat. Mungkin itu bapak-bapak yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.